Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi pemirsa Get TV. Berita mengenai pelayanan BPJS Kesehatan akan mengawali informasi kita pada Get News kali ini. Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada para peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat selama masa libur lebaran pada H-8 sampai H+8 atau 7 sampai 23 Juni. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Mataram menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat selama masa libur lebaran pada H-8 sampai H+8 atau 7 sampai 23 Juni. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali mengatakan, para peserta JKN-KIS tetap berhak atas jaminan pelayanan kesehatan selama libur lebaran sesuai prosedur yang sudah disepakati dengan fasilitas kesehatan bekerja sama BPJS Kesehatan. Untuk peserta JKN-KIS yang menjalani mudik apabila membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota, dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, walau peserta itu tidak terdaftar di FKTP tersebut. Yang kita melakukan 8 hari sebelum dan 8 hari sesudah Hari Raya Idul Fitri. Jadi dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 Juni bagi peserta yang mudik ke suatu daerah yang dia terdaftar di luar wilayah di luar wilayah mudiknya, ya, dia bisa mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik puskesmas maupun fasilitas tingkat pertama yang bekerja sama lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan dan yang selama ini sudah berjalan, peserta yang berada di luar kota dan tidak menetap dalam jangka waktu lama dapat mengakses pelayanan kesehatan di FKTP. Hal ini sudah menjadi bagian dari perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Faskes. Kewajiban melayani peserta JKN-KIS luar wilayah saat libur lebaran juga berlaku bagi FKTP non-puskesmas, klinik pertama dan dokter praktik perorangan yang buka praktik pelayanan kesehatan. Apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur lebaran di wilayah tersebut atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP, maka peserta dapat dilayani di IGD rumah sakit untuk mendapat pelayanan medis dasar. Pelayanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS dengan status kepesertaan aktif. Para peserta bisa melihat status dan iuran peserta melalui aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Get TV. BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengimbau kepada peserta JKN-KIS untuk tetap membawa kartu peserta selama mudik lebaran. Hal ini untuk memastikan peserta BPJS Kesehatan bisa terlayani dengan baik saat mudik lebaran. Selama pelaksanaan mudik lebaran 1439 Hijriah, BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengimbau kepada para pemudik untuk selalu membawa kartu BPJS dan KIS. Hal ini bertujuan agar para pemudik yang mempunyai kartu BPJS dan KIS bisa terlayani dengan baik di posko-posko yang telah disiapkan BPJS Kesehatan. Namun untuk diketahui, pelayanan kesehatan hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS dengan status kepesertaan aktif. Karena itu, bagi peserta yang ingin mendapat pelayanan dari BPJS, harus membayar iuran dan disiplin iuran. Jika peserta jaminan kesehatan yang melaksanakan mudik mendapatkan jaminan atau akses finansial ke fasilitas kesehatan apabila dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah memastikan peserta JKN-KIS dapat mengakses informasi yang diperlukan selama melakukan mudik lebaran. Untuk memastikan peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan, BPJS telah meluncurkan aplikasi mudik BPJS Kesehatan yang bisa di-download secara gratis di Play Store.
Aplikasi tersebut menyediakan telepon penting, alamat kantor kesehatan BPJS Kesehatan, dan fasilitas mitra BPJS Kesehatan. Tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips, lokasi penting, dan media sosial BPJS Kesehatan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV. Jelang kepadatan arus mudik Lebaran, ASDP Pelabuhan Penyeberangan Pototano Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat melakukan perbaikan pada dermaga 2 untuk mengantisipasi kepadatan saat arus mudik dan arus balik Lebaran mendatang. Pihak ASDP Pelabuhan Penyeberangan Pototano Sumbawa Barat melakukan perbaikan secara keseluruhan bagian jembatan dan areal parkir pelabuhan menjelang arus mudik Lebaran mendatang. Perbaikan dilakukan pada bagian jembatan dan dermaga 2 yang merupakan jalan masuk kendaraan ke dalam kapal. Selain perbaikan pada jembatan, perbaikan juga dilakukan pada areal parkir yakni pemasangan cor beton pada lokasi antrean kendaraan. Manajer ASDP Pelabuhan Pototano, Samion, mengatakan perbaikan dilakukan secara keseluruhan melibatkan puluhan pekerja untuk melakukan percepatan perbaikan. Perbaikan ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat puncak arus mudik beberapa hari ke depan. Saat arus mudik nanti, pihak ASDP Pelabuhan Penyeberangan Pototano menuju Kayangan Lombok mengoperasikan sebanyak 15 unit feri kecil dengan daya angkut 15 kendaraan besar serta 10 unit kapal muatan besar yang bisa menampung sebanyak 25 unit kendaraan besar. Pada Lebaran kali ini diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang akan melalui Pelabuhan Pototano, di mana pada tahun 2017 sebanyak 2.500 kendaraan dan tahun 2018 ini diperkirakan akan mencapai 3.000 kendaraan pemudik. Jadi perbaikan di dermaga 2 ya. Dermaga 2 perbaikan jembatannya dibantu semua. Jadi ini nanti dipersiapkan untuk menjelang apa nih, Pak? Persiapan untuk menghadapi Anglet ya. Akibat perbaikan dermaga 2 ini terjadi penumpukan kendaraan di areal pelabuhan. Pihak ASDP sendiri mendahulukan kendaraan kecil dan kendaraan pribadi dan angkutan penumpang untuk masuk ke kapal, sementara untuk jenis truk dan kendaraan besar lainnya fokuskan pada malam hari. Dipastikan pada tanggal 6 Juni 2018 seluruh proses perbaikan jembatan dermaga dan areal parkir akan rampung dikerjakan dan bisa dipergunakan untuk jalur mudik Lebaran mendatang. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV. Akibat musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Kabupaten Dompu, menyebabkan ratusan hektar tanaman padi terancam mengalami gagal panen. Musim kemarau yang mulai melanda wilayah Nusa Tenggara Barat menyebabkan sungai laju di Desa Mbawi dan Kandai di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu mulai kekurangan debit air. Padahal, dua sungai ini merupakan satu-satunya sumber air yang mengairi ratusan hektar sawah di dua desa tersebut. Akibatnya, para petani terancam mengalami gagal panen dikarenakan usia padi mereka baru 1-2 bulan. Petani berharap pemerintah daerah memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, karena sektor pertanian merupakan salah satu penyangga pangan nasional. Kucing otaknya mereka, hanya dia tahu makan saja. Kucingnya suka makan, tapi tidak memperhatikan tikus yang lari. Terus kadang-kadang diam pendiam tuh, dia kalau sudah ada tikus liwat, dia makan habis. Seharusnya seperti apa pemerintah sekarang? Itulah seperti Mereka kucing. Bapak petani itu seperti apa? Petani selalu tertindis, melarat keadaan dia menghadapi macam kemarau ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, Tamrin, mengaku belum menerima data konkret kecamatan yang terancam gagal panen akibat krisis air. Belum ada laporan. Kalau kekeringan di Dompu ini sementara belum. Ini yang dua kecamatan, lebih dari 1.000. Semua kecamatan? Belum. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tajwid, GetTV. Baik pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Lombok Utara. Sebagai kabupaten yang memiliki perda tentang kawasan tanpa rokok, pemerintah Lombok Utara akan segera mengimplementasikan aturan tersebut. Setidaknya sejak awal 2018 ini prosesnya diklaim telah berjalan.
Langkah pemerintah Lombok Utara dalam membuat perda tentang kawasan tanpa asap rokok ini rupanya mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Belum lama ini, bersama lebih dari 100 kabupaten lain yang juga memiliki perda serupa, diberikan penghargaan secara langsung oleh Kemenkes. Kembali menyoal implementasi dari perda, terdapat dua kategori. Pertama, kawasan terbatas merokok, dan kedua yaitu kawasan tanpa rokok. Untuk KTR, jelas tidak akan ditolerir bagi siapapun yang merokok di dalam kawasan ini. Sementara khusus KTM sendiri, para perokok masih diberikan ruang dengan Pemkab. Nantinya akan membangun semacam ruang yang dinamakan pojok perokok. Perda di Lombok Utara terkait dengan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Ini ada dua ya, KTR dan KTM. Kalau KTR itu memang sama sekali tidak boleh ada tidak boleh ada orang merokok. Seperti di puskesmas, rumah sakit, sekolah-sekolah itu. Ya. Tapi kalau kawasan terbatas merokok, ya, itu masih boleh. Masih boleh merokok, tapi ada ruangan sendiri. Bagi para perokok yang dibatasi ruang dengan tak mengindahkan aturan tersebut, maka sejumlah sanksi pun disiapkan. Sebagaimana tertuang dalam perda, sanksi bisa berupa denda. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GetTV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Get News kali ini. Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube. Saya Sylvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get Inspiration.